langsung. Jadi untuk filosofi dari kita, kita trans, itu filosofinya adalah dari kata kita. Kita. Artinya, artinya yaitu kebersamaan. Nah, karena untuk supaya lebih kekinian, kita ambil huruf kita dengan tidak merubah konsonan, tidak merubah vokal, dengan arti dan tujuan yang sama, yaitu kita, bersama, kebersamaan. Sehingga customer, bukan hanya jadi customer, bisa memiliki perusahaan ini dengan bermitra. Bermitra, baik itu mitra kendaraan, menitipkan kendaraannya di perusahaan kita. Sistemnya gimana, Pak? Kita sistemnya yaitu sharing profit. Sharing profit? Sharing profit. Seperti itu, bagi hasil ya? Bagi hasil ya. Nah, sampai saat ini ada berapa, Pak, mitra yang sudah masuk di kita terang? Kurang lebih sekarang kendaraan kita sudah lebih dari 100 unit ya. 90%-nya itu sudah merupakan milik mitra. Miliknya mitra. Jadi kita memberikan solusi kepada masyarakat yang ingin dan yang berniat untuk berusaha atau investasi ya, transportasi. Nah, kita menyiapkan manajemennya, kita menyiapkan sistemnya seperti ini, sehingga jadi ke solusi untuk masyarakat. Solusi. Oke. Lagi-lagi kita bicara tentang solusi. Jadi dalam sebuah brand itu harus ada solusi yang ditawarkan. Nah, Pak, dari solusi-solusi yang ditawarkan tadi itu, selain ke konsumen juga ke mitra, ada nggak, Pak, trik-trik khusus ini bagaimana mempertahankan brandnya kita trans dari 2011 sampai sekarang? Artinya pasti ada yang namanya dalam dunia bisnis itu naik turun, naik turun. Yeah. Nah, itu gimana, Pak, cara menyelesaikannya dari Pak Gusman? Untuk menjaga brand, ya tentunya karena kita melayani jasa transportasi angkutan orang, artinya yang kita jaga untuk menjaga brand adalah pelayanan itu sendiri. Untuk menjaga itu kita bangun sistem, kita bangun digitalisasi untuk memudahkan masyarakat, kemudian juga sumber daya manusianya juga kita ada training seperti itu. Dan tentunya apa yang kita lakukan pendekatannya adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan customer kalau. Nah, kita secara kontinu kita juga lakukan survei. Kita lakukan survei kepada customer terhadap kenyamanan dan kritik, masukan dan saran terhadap layanan kita. Nah, apalagi sekarang kita sudah ada layanan Play Store. Nah, di sana ada feedback, ada review terhadap driver, review terhadap kendaraannya sendiri untuk memberikan penilaian. Jadi artinya di aplikasi tersebut sudah detail ya, Pak, untuk saran dan kritik dari konsumen. Iya, betul. Ada review di dalamnya, ada review. Nah, Pak, mungkin satu lagi nih yang saya tanyakan terkait impian nih. Ya, impiannya kita trans sendiri itu apa, Pak? Ke depan 10 atau 20 tahun lagi nih, kita trans pengennya seperti apa nih untuk brandnya kita trans sendiri? Impian, tentunya kita impiannya sesuai dengan visinya, yaitu mencapai multinasional yang tentunya terbuka bagi publik, baik untuk investasi bermitra ataupun kebutuhan transportasi. Okay. Nah, kembali lagi soal solusi. Jadi brand itu kita harus menawarkan solusi, harus menawarkan pemecahan suatu masalah, yang artinya kita trans sudah menyelesaikan, sudah memberikan beberapa solusi terhadap mitra, terhadap konsumen untuk turut serta menjadi bagian dari kita trans. Kembali ke nama kita trans, artinya lebih ke kebersamaan. Jadi kita trans ini menjadi sebuah perusahaan yang memang benar-benar
punya arti kebersamaan, termasuk tadi ada keterlibatan dari mitranya, Pak. Iya, mitra, kemudian ada keterlibatan konsumen juga itu terlibat dalam hal kritik dan saran. Terus mitra dapat keuntungan. Keuntungan ya, Pak, dapat. Iya. Nah, dapat keuntungan itu lebih besar atau lebih kecil, Pak, dari nonsem dari kita terangin? Kita ada berapa cluster untuk kemitraan. Apa pembagian hasilnya, sharing profitnya. Oh gitu. Nah, obrolan kita sudah sangat memuncak ini, Pak. Sudah lengkap dan lengkip ini, Pak. Iya. Oke, mungkin ini akan menginspirasi teman-teman pemilik brand di Banyumas atau di wilayah-wilayah lain yang menyaksikan tayangan-tayangan dari Brand Story Indonesia. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Sukses selalu untuk kita Trans. Amin. Terima kasih. Brand Story Indonesia harus bisa. Hari ini saya bertemu dengan pemilik brand Citatran, yaitu perusahaan di bidang transportasi dengan kualitas terbaik di Kabupaten Banyumas. Dari segi pelayanan, dari segi mobilnya, dari segi transportasi, harga, dan sebagainya, mereka menjadi leader, menjadi top of mind di kabupaten ini. Bahkan beberapa sudah dibuka di wilayah lain, seperti di Cilacap, di Semarang, dan di kota-kota di Jawa Tengah. Artinya mereka akan ekspansi ke seluruh wilayah Indonesia, dan kemudian akan menjadi perusahaan nasional di bidang transportasi. Nah, hari ini saya belajar bahwa brand kita Tran itu dibangun dari tahun 2011 hingga tahun 2019 ini dengan pola, dengan cara kemitraan. Artinya, kemitraan ini adalah salah satu sistem, salah satu pola membangun brand dengan cara kolaborasi. Mitra mendapatkan untung, pihak perusahaan juga mendapatkan untung. Jadi kolaborasi saat ini bukan hanya sekedar bicara soal kerjasama di dalam hal berkarya sosial atau berkarya, tapi dalam berbisnis pun kolaborasi juga dibutuhkan. Nah, selain itu kita Tran juga terus melibatkan pihak-pihak konsumen. Artinya mereka kritikan, saran, dan masukan dari konsumen menjadi pemicu, menjadi bahan-bahan pertimbangan untuk memajukan perusahaan kita Tran. Jadi kita Tran selalu menawarkan solusi, selalu menawarkan kerjasama, bahwa sesuai dengan misi dan visinya, kita Tran adalah perusahaan yang dibangun atas dasar kebersamaan, perusahaan yang dibangun atas dasar kolaborasi. Inilah kita Tran. Sampai ketemu di Brand Story Indonesia di episode berikutnya.